Shockbreaker yang kayak akan fitur itu akan tidak nyaman kalau kita salah yang namanya settingnya udah mahal, gak enak dipakai. Oleh karena itu, kali ini saya akan share pengetahuan saya mengenai setting shock agar shockbreaker mau mulai yang dari yang murah sampai yang mahal, yang sedikit fitur sampai yang fiturnya banyak banget, nyaman dan worth it banget untuk dipakai. Biar nggak bingung, kita bahas dulu apa yang saya sebut dengan fitur-fitur tadi. Pertama, yang umum ada di hampir semua shockbreaker itu yang disebut dengan setelan preload atau preload adjustment. Lalu, selain dari itu, naik tingkatan shockbreaker biasanya akan ada yang namanya rebound adjuster. Lalu, biasanya yang paling tinggi, yang top line, itu memiliki yang namanya compression. Nah, compression adjustment ini ada yang cuma satu dan ada yang dua. Ya, kalau yang ada dua itu, berarti ada low compression sama high compression. Jalanan di sini cukup bumpy dan kalau misalnya kita salah setel yang namanya suspensi belakang khususnya, ini motor akan terasa keras. Jadi ada satu istilah yang disebut dengan sag. Sag itu adalah turunnya motor akibat ada beban di atas motor. Ini bisa kita atur dengan yang namanya preload. Preload apa? Preload pada shockbreaker di belakang. Jadi kalau suspensinya terasa keras, ada kemungkinan preloadingnya salah sehingga ukuran sagnya nggak bener. Jadi bukan karena gara shock breakernya keras, tapi mungkin salah setelan. Lalu cara kita lagi gimana? Jadi ada free sag sama rider sag. Gimana? Yang namanya free sag itu adalah tertekannya shock breaker karena bobot motor. Jadi tanpa ada beban orang sama sekali ya. Jadi kalau bisa dilihat nih, sama teman-teman, saat motor udah turun dari standar 2 pas diangkat, ini masih main dan dia ada turun nah turun ini berapa banyak harus kita setel dan yang harus kita cek berikutnya adalah yang disebut dengan rider sag karena pas saya naik ke atas motor motor shockbreaker belakang ini akan memendek juga nih caranya nyetelnya begini jadi yang harus kita lakukan adalah mengukur jadi kita butuh sebuah meteran lalu alat bantu untuk menentukan titik acuan lain selain dari itu kita butuh ya kunci untuk kita si threaded preload ini ya berarti setelan preload yang menggunakan ulir pertama kita tentukan dulu nih dua titik acuan jadi kan kalau ngukur harus dua titik ya kalau saya biasanya suka pakai isolasi begini jadi tentukan dua titik yang satu di atas motor satu di bagian bawah dari shock breaker kalau dalam hal ini saya akan taruh di kaliper bawah sini karena dia ngikut sama armnya ya Lalu di bagian atasnya saya akan tentukan di sebelah sini. Nah, dua titik ini setelah kita tentukan, kita ambil meteran kita. Ini harus dilakukan saat motor di standar 2. Jadi tidak ada beban sama sekali terhadap si spring atau per. Di sini kita melakukan pengukuran. Ingat patokannya harus harus benar ya. Jadi misalnya ini saya ukur pojok atas sini dari sini sampai ke bagian pojok bawah sini. Nah, di sini saya dapat angka 34,3. 343. Nah, ini harus dicatat nih, jangan sampai nggak dicatat ya. Nah, 343 ini sebisa mungkin kita hitungnya biar mudah itu kita hitung dengan milimeter. Jadi di sini saya hitung ini rear 1 343. Panjang tanpa beban. Berikutnya, saat kita misalnya turunin, ini sebaiknya sih kalau bisa Uh, dibantu sama temen ya, karena kalau nggak biasa akan cukup repot nih. Nah, sekarang si motor ini, untuk yang disebut dengan rider seg pertama, itu sebenarnya masih bisa dilakukan sendiri untuk pengukurannya. Jadi, motornya diturunkan dari standar duanya. Dari sini kita tekan-tekan dulu, lalu kita kembali ukur titik tadi: 3s eh, 2 8 Kita catat lagi 328 Nah dari dua angka ini 343 dan 328 Kalau kita kurangin berarti ini ada selisih 15 mm 15 mm itu jadi Kalau misalnya di motor diangkat Ini naik turunnya 1,5 cm Idealnya Kalau di suspensi untuk motor Itu segnya ini atau turunnya free seg ini Antara angka di 15 mili mm ini atau paling minimal itu 8 mili. Kenapa saya bilang 15 sampai 8? Karena saat preload kita kencengin di pernya ini, ini akan angka segnya akan semakin kecil sehingga akan semakin keras. Jadi kalau misalnya dapat segnya kecil banget, bahkan sampai uh, pas kita turunin ini nggak main sama sekali, suspensi akan keras. Nah berikutnya adalah dengan ridernya, yaitu saya. Kebetulan karena saya kurang orang di sini, intinya saat didudukin sisi motor ini, lalu dibantu diukur, ini turunnya ya antara 30 sampai 40 mm. Jadi pas didudukin tadi itu, kita ukur kembali. Dan apa yang harus dilakukan saat sekiranya kita nggak nyampe target kita tadi itu, target seg. Untuk keduanya, mau free seg ataupun rider seg. Kalau sekiranya angkanya, kalau tadi misalnya free segnya ini, tiba-tiba di 20 milimeter 2 cm otomatis si ulirnya kita kerasin. Kita kasih beban ke per sehingga saat motor turun, ini motor tuh lebih jagreg atau lebih keras. Jadi turunnya lebih sedikit. Sama halnya dengan rider side juga. Dan kalau misalnya nanti e, ternyata dia angkanya sangat sangat kecil, jadi misalnya segnya tadi misalnya tiba-tiba di 2 atau 3 mili, kita longgarin si preloadnya ini sehingga tekanan pada per ini berkurang sehingga angka segnya naik. Di situ pasti motor akan terasa lebih empuk dan nyaman untuk dipakai. Sekarang ini, bagian yang seru karena adjustment berikutnya itu ada rebound dan compression, cuman kita bicara dulu masalah rebound, karena rebound dan compression ini adalah dua setelan yang nanti akan membuat motor kita lebih stabil, dan bukan hanya stabil, nyaman saat kita berkendara. rebound. Ini istilah yang sering banget pasti didengar sama teman-teman. Karena bang bisa nggak si shockbreaker breakernya di rebound? Kita harus ngerti apa sih yang arti dari kata rebound ini. Tadi kita udah set yang namanya seg atau preload. Nah preload itu berhubungan dengan pair karena yang namanya shockbreaker itu pasti ada yang namanya pair dan ada juga yang namanya damper yang mengabsorb ya. Jadi saat kita udah dapat setelan seg yang benar, kita berikutnya kita ngomong ke rebound, yaitu damper atau penahan. Yang namanya rebound itu adalah penahan gaya saat shockbreaker telah memendek dan memanjang kembali. Jadi belakang udah katakan dia kalau nggak ditahan pas balik itu pantat kita bisa terasa terdorong ataupun motor akan terasa nggak seimbang. Oleh karena itu harus ditahan laju kembalinya. Nah manfaatnya bagaimana kalau kita lagi di jalanan? Di saat kita melalui jalan yang jelek seperti ini kita butuh yang namanya fast rebound fast rebound itu dimana shock breaker itu akan lebih cepat memanjang, jadi kita butuh yang namanya traksi kalau kita lagi di atas motor jadi saat kalau misalnya kita di jalanan jelek ini, sebisa mungkin ban itu kembali ke posisi semula dengan cepat biar di punggung gak kerasan sakit selain dari itu traksinya dapat maksimal di jalanan yang jelek seperti ini di saat kita lagi melintasi jalanan yang seperti di belakang saya ini, jalanannya mulus, lalu banyak tikungan seperti ini, ini akan perlu yang namanya slow rebound. Jadi motor itu nggak akan cepat balik lagi manjangin shock breakernya, tapi tetap traksi dapat saat kita lagi menikung. Oke, tadi udah ada istilah slow rebound sama fast rebound. Lalu nyetelnya gimana? Kalau di shock breaker biasanya itu di bagian bawah. Ini ada yang bisa diputar pakai tangan ataupun harus dibantu dengan sebuah obeng. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita bisa putar searah jarum jam atau lawan jarum jam. Jadi arah ngelonggarin atau ngencengin baut ya. Nah, kalau misalnya kita butuh fast rebound, berarti dia akan cepat lebih cepat memanjang, kita itu putar lawan jarum jam atau arah ngelonggarin. Dan saat kita butuh yang namanya fast, uh, slow rebound ya, pasti kita butuh slow rebound, kita putar itu searah jarum jam, arah ngencengin baut. Nah, ini tapi patokannya itu harus di mana saat kita berkendara. Kalau saya pribadi, senangnya adalah mulai dari fast rebound baru sedikit demi sedikit dibuat jadi slow. Intinya kalau twin shock seperti ini, kita harus hitung dulu jumlah klik. Nah jumlah klik itu harus kita arahkan dari posisi tertutup. Tertutup itu adalah full arah ngencengin baut atau searah jarum jam. Setelah mentok, kita balikin satu, dari sini kita hitung.

karena di Indonesia itu banyak jalanan yang bisa dikatakan bumpy dan jelek untuk di jalan raya itu pasti kita butuh yang namanya fast rebound jadi biar dia cepat kembali dari sini kita coba jalan kalau sekiranya motornya terlalu mengayun kita tambah tambahnya bagaimana? kita tambah ke arah ngencengin baut atau arah, arah jarum jam 5 klik 1, 2, 3, 4, 5 lihat lagi responnya seperti apa motor apakah dia masih mengayun? ditambahin, ditambahin Nanti suatu saat kalau sekiranya kita dapat Oh kok ini lebih dari yang kita inginkan Dari 5 klik tadi itu kita bisa geser 2 klik, 1, 2 Gitu cara tuningnya Jadi nanti akhirnya kita mendapatkan formulasi untuk motor kita Karena saya sebagai pengendara dan teman-teman yang berkendara itu Cara berkendaranya beda Dan keinginan motornya seperti apapun berbeda Jadi settingan saya belum tentu cocok buat teman-teman Tapi intinya disesuaikan dengan kondisi jalan raya dengan suspensi yang banyak settingannya ini ya itulah kelebihannya orang bisa bilang aduh ribet tapi sebenarnya nggak ribet karena semua setelan ini dibuat untuk kenyamanan ya kita berkendara sekarang kita harus ngomongin masalah kompresi kompresi itu apa kalau kita lihat dari namanya didengar itu saat shockbreaker terkompres tertekan lalu fungsinya apa sih untuk kita ngasih tahanan saat posisi lagi terkompres kalau kita hanya berpatokan terhadap per per itu dia kalau kita kasih beban besar dia akan ngayun seadanya nah, di sini manfaatnya untuk dua hal satu bila mana motor kita itu memiliki tenaga yang luar biasa besar sehingga pas kita gas cenderung pantat itu akan turun nah di sini kita bisa menambahkan traksi ke motor dengan menambahkannya, namanya kompresi. Jadi, PR itu nggak langsung turun. Berikutnya adalah untuk menahan yang namanya bottoming. Jangan sampai karena jalannya lagi mengayun, akhirnya shockbreaker bottoming karena tidak ada tahanan tambahan. Itu yang namanya compression adjuster. Nah, tapi kalau untuk di kasus ini, di USG racing ini, ini ada dua setelan, high dan low. Tapi intinya, caranya tanya gimana sih? Belum kita ya arah kenyentel-nyentel nih Ada satu catatan khusus Dimana saat kita kasih kompresi terlalu besar Shockbreaker akan cenderung terasa keras Karena ya seperti tadi itu Tahanan pas mendekin shockbreaker Jadi akan terasa keras Nah terasa keras ini kadang-kadang kita bisa tertipu Apakah gara-gara salah setelan Seng atau preload tadi Atau gara-gara kompresi Jadi pastikan dulu yang namanya seng Dan preload yang di awal itu udah benar Sehingga kerasnya itu udah jelas Bukan dari per kalau biasanya sangat terasa keras yang namanya kompresi ini kita bisa kurangin kuranginnya kemana sama kayak rebound tadi dimana kalau kita lawan jarum jam itu kita buat lebih soft atau kompresinya berkurang dan kalau searah jarum jam itu membuat yang namanya kompresi semakin keras berarti tahanannya semakin gede manfaatnya di mana di saat kita tadi misalnya di jalanan yang lurus-lurus, kita pengen relatif stabil, tambahlah kompresi dan saat kita di jalanan yang jelek kurangin kompresi intinya seperti itu tetapi di, di saat kita memiliki yang namanya dua seperti ini low dan high comp ini cukup unik fungsinya bagaimana yang low ini adalah dimana kalau misalnya travel atau misalnya shockbreaker itu mainnya sedikit ini kita setel yang namanya low kompresi sedangkan high kompresi ini di saat ayunannya besar kita sel yang high kompresi seperti itu jadi ini memang cukup advance tapi intinya dirasa-rasa dan sama persis seperti dengan rebound kalau saya nyetingnya itu dimentokin dulu ke kanan ke arah tutup lalu saya buka full dulu dari situ rasanya seperti apa apakah motornya terlalu ngayun kalau ngayun sedikit demi sedikit ditambahin kompresinya sehingga dari semua setelan tadi dari preload yaitu kita ngejar seg lalu kita ke rebound kita ngejar Nahan yang arah balik dan kompresi saat menekan, bila mana kita dapat ketiganya, motor pasti nyaman untuk dipakai. Jadi, kesimpulannya, mau shockbreaker yang minim fitur ataupun yang kaya fitur itu, intinya adalah bagaimana kita lakukan adjustment atau setting di shockbreakernya. Nanti balik lagi ke teman-teman yang sekiranya butuh fitur yang lebih banyak, ya bisa pilih yang harganya lebih tinggi dengan fitur yang lebih banyak. Tapi, kalau untuk yang sehari-hari yang masih baru-baru main motor juga ini yang paling bawah CG series kalau di YSS itu dengan fitur preloadnya aja kalau kita stylenya bener pasti nyaman dan tentunya yang lebih advance cocok dengan yang di racing ini oke okay? jadi ingat jangan sampai ketipu dengan yang namanya harga ketipu dengan shockbreaker dengan penampilan tapi kuncinya adalah di Selan Mudah-mudahan video nyeting ini yang mungkin ya memang tidak terlalu detail tapi minimal kalian udah kenal yang namanya fitur-fiturnya dan fungsinya seperti apa dan bisa membantu teman-teman berkendara lebih nyaman lagi dan tentunya lebih aman. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk info lainnya. Bye-bye.